Beb, mumpung weekend kamu bantuin aku ya. Kamu jagain Taiga, aku yang masak. Aku mau buatin cake kesukaan kamu. Iya, aman kali itu mah. Kok kayaknya itu suara nangisnya Taiga sih? Tadi katanya mau jagain. Coba aku cek dulu lah. Astaga, Taiga ditinggalin sendirian. Dasar laki-laki emang gak pernah bisa dipercaya. Apa susahnya sih tinggal jagain anak doang, malah ditinggal pergi. Kemana tuh dia ya? Awas aja ntar kalau ketemu, hajar deh. Kamu tuh bisa mikir apa enggak sih? Kok kayak enggak bisa mikir sama sekali ya? Keluar kamu dari sini, keluar sekarang! Kamu tuli atau gimana sih? Keluar! Atau sekalian aku hancurin aja nih mobil nih, aku hancurin ya? No, jangan dong sayang, jangan. Maaf ya, tadi ada teman aku yang telepon. Sekali lagi aku minta maaf ya, aku janji bakalan jagain Taiga. Oke, aku maafin. Tapi kamu harus beresin semua pekerjaan rumah dan jaga Taiga seharian. Aku mau me time. Iya deh ya. Sekarang kamu jagain tuh Taiga. Aku mau makan dulu, abis itu kamu pergi shopping. Oke bos, aman. Semua akan beres, tenang aja. Akhirnya ada jalan juga buat aku me time seharian, rasain kamu. Jangan lupa jadi istri soleha ya guys, kayak aku.